Bakal calon presiden atau baca pres PDIP Ganjar Pranowo dikabarkan akan segera tampil bersama calon wakil presiden atau cawapres yang diusung partainya. Menurut Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani, bakal ada gebrakan baru yang ditunjukkan oleh partainya tersebut. Hal itu akan diumumkan dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno pada Sabtu 24 Juni mendatang. Puan Maharani tampaknya bakal menyampaikan banyak kejutan. Ia mengatakan akan ada tokoh-tokoh yang sebelumnya belum pernah diungkap ke publik, termasuk sosok yang menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Puan juga mengatakan bahwa seluruh elemen PDIP dipastikan akan hadir semua, mulai dari struktur organisasi kepemudaan, relawan, sampai partai politik akan hadir di acara puncak 24 Juni mendatang. Adapun partai politik lain yang telah menjalin kerjasama dengan PDIP seperti Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Perindo, Partai Hanura dipastikan juga akan hadir. Tanya itu Ketua DPR RI tersebut mengatakan bahwa sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan hadir. Sementara itu Puan Maharani masih enggan membocorkan kejutan apa yang dimaksud olehnya. Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta maaf kepada masyarakat terlebih yang menggunakan fasilitas di Gelora Bung Karno ataupun yang berkendara akan terganggu di tanggal 24 Juni besok.